Assalamualaikum. Salam jenggot. Oke, tetap kembali lagi ke YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Dimana video gue sebelumnya gue habis upload Cupang Giant gue yang gue progress di botol, di galon aqua. Nah sekarang gue mau ngelanjutin treatment gue progress di galon aqua, tapi untuk ikan bukan giant. Ini adalah yang gue progress adalah baby avatar. Usia masih 2 bulan, masih kecil banget. Masih S-nya juga belum nyampe S, masih S baby. Jadi bakal gue progres di nih aqua galon. Jadi seperti apa? Ikutin terus video gue berikut ini. Oke, kawan-kawan, jadi inilah yang bakal gue progres ya. Nih. Ini baby giant gue usia 2 bulan. Baby giant. Baby avatar. Usia masih 2 bulan. Tapi hitamnya udah pekat banget ya, dan birunya juga asik. Jadi tinggal tungguin mutasi untuk mecahnya aja atau rontoknya. Dan sambil gue mau ngejar size-nya, bakal gue masukin atau gue progres ke aqua galon. Ini ada beberapa ya yang udah gue sortir baby avatar gue. Tuh ya, udah asik-asik itemnya. Tinggal nungguin mutasinya aja, progres buat ke pecah ya. Oke. Tapi gue jatuh pilihan ke yang ini dulu, yang bakal gue progres nih, yang ini. Oke, jadi ini bakal gue serok, terus gue masukin ke aqua galon. Tuh. Mudah-mudahan progresnya berjalan lancar, size-nya nguber, sama progres proses mutasinya juga cepet ya. Jadi proses merontokin apa ya, sisiknya apa ya, warnanya itu cepat dan maksimal kalau di botol atau aqua galon. Mudah-mudahan, karena ini baru pertama kali gue progres avatar di aqua galon. Oke, sekarang mau gue pindahin ya. Nah, jadi karena aqua galon itu lubangnya kecil, kalau gue pakai serokan kayaknya agak sulit, takutnya nanti ikannya jatuh. Jadi kayaknya bakal gue ambil pakai tangan kali ya, tapi tangan gue nggak muat nih kayaknya masuk ke sini, gede banget. Pakai apa ya? Coba gue bakal pakai pakai gayung dulu deh ya. Gue pindah ke gayung. Ini bakal gue pindah ke gayung dulu. Sini. Terus gue serok dulu. Oke. Ini ya kawan-kawan ya. Tuh birunya udah asik banget sih. Asik banget, asik banget. Mudah-mudahan hasilnya nanti oke ya. Oke, ini gua ambil pakai tangan aja. Tuh. Ya, kawan-kawan. Tuh, asik banget asli. Ini masih 2 bulan, tapi warna hitamnya udah ngeblok ya hitamnya ya. Buat warna dagingnya udah asik banget. Oke. Ini bakal gue masukin ke aqua galon di sini. Aduh, tuh mana dia? Nah, udah masuk kawan-kawan. Tuh, kelihatan nggak? Mana tuh ikan? Dia sepertinya bahagia di tempat barunya, karena memang luas. Jadi, kenapa diprogres di tempat besar? Karena kalau di tempat besar ikan akan mundar-mandir ke sana kemari, ke atas, ke bawah. Nah, jadi itulah yang salah satu cara yang bisa dia cepat untuk besar ya. Karena dia bergerak aktif, jadi badannya bergerak terus. Nah, itu salah satu yang bisa mempercepat proses dia ikan cepat besar. Oke, jadi ini bakal gua progres, nanti bakal gua update lagi di video-video gua selanjutnya. Nah, jadi gitu aja video gua kali ini, dimana gua melanjutkan progres gua dengan aqua galon ini. Pertama kali gue nyobain progres di aqua galon itu sama ikan giant gue, dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Untuk proses progres, apalagi pembesaran badannya itu maksimal banget pencapaiannya. Jadi gue bakal melanjutin progres ikan gue di aqua galon. Mungkin kedepannya gue bakal beli galon yang banyak buat gue progres buat ikan-ikan gue. Jadi ini sekarang gue coba buat baby avatar gue. Semoga progresnya berjalan dengan lancar dan ikannya cepat besar, dan mutasinya juga
Okay, ya. Jadi gitu aja buat kawan-kawan yang pengen coba progres ikan cupangnya, boleh ikutin pakai aqua galon, boleh di ember bangunan, boleh di ember cat yang 25 kilo atau tempat atau wadah-wadah yang lain yang besar ya. Karena tempat itu berpengaruh untuk progres pembesarannya. Jadi sekian aja video gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Lanjutin terus apa yang menurut kalian itu bagus atau baik. Oke, jadi sekian aja. Mari sama-sama kita majukan pecupang Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam jegot.